tambahan kepada saya, kepada pelajar-pelajar. Dia sebenarnya kesusahan, kesukaran bukan menjadi hujah. Misalnya kesusahan keluarga ke, kesukaran datang sekolah ke, bukan menjadi hujah untuk kita tidak maju dalam pelajaran. Ada ramai orang yang dengan sebuah kesukaran, orang yang tak terlihatkan sekalipun boleh cemerlang di dalam banyak perkara akademik dan bukan yang dikerja. Pertama pula saya dapat sekolah Binjai, umur baru 14-15 tahun. Infrastruktur yang lengkap, teknologi yang bersemangat. Saya percaya kalau murid-murid boleh menggunakan waktu di sekolah dan waktu di luar sekolah untuk kemungkinan mengukurkan kualiti pelajaran masing-masing supaya kita boleh berjaya. Saya sendiri pernah pergi ke sekolah 2 minggu lepas, sekolah Bario. Ini sekolah ini di pergolongan yang boleh di capai dengan melalui naik kapal terbang kecil itu, di hotel. Kalau ikut cara darat bahagian ini baru sampai. Tetapi satu mereka berjaya mengeluarkan tokoh seperti Idris Jana. Kalau adik tahu Idris Jana ini seorang tokoh korporat yang pernah bekerja sebagai menteri. Ibarat adalah masyarakat Kelantan. Yang mana macam masyarakat itu lah. Kita tak sangka daripada komuniti itu boleh menaikkan satu politik yang berkata antara bangsa dengan bahasa Inggeris yang kuat. Jadi saya bertanya Binjai ni, Binjai ni sejarah dia sangatlah penuh dengan keutamaan kepada pendidikan sejak tahun 38 sebelum dah ada sekolah di sini. Dan banyak pendidikan di sini. Saya akan menjadikan sekolah Binjai ini menjadi kebanggaan lah, bukan saja sekolah ya, tetapi juga menjadi kebanggaan kepada ibu bapa masing-masing, juga menjadi kebanggaan kepada negara, kebanggaan kepada kementerian pendidikan. Jadi saya kata supaya kita semua ini menjadi manusia manusiawi itu. Maksudnya kita apabila peribahasa kita jatuh ke laut jadi gurau ya, kalau jatuh ke darat jadi gunung. Bermakna kita ini sangat berguna kepada masyarakat. Jadi itulah harapannya, dan gunakanlah peluang 5 tahun ini sekarang dengan air untuk menimba sebuah putih yang dapat daripada kita yang ada. Dan selalu menghormati guru, selalu menghormati guru dan selalu menghormati orang tua kita selama mana. Sebab itu menjadi satu cabaran kepada anak-anak sekarang, kurangnya rasa hormat kepada orang tua. Jadi itu dengan dekat belajar di sekolah mengharap dapat putih selain dari akademik, apa yang non-akademik, pengusaha nilai ya. Dan banyak-banyak skim itu, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar, khususnya pelajar yang akan menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Jadi masa pun dah terbangat, inilah lari yang berjuang. Dan negeri Terengganu ini salah satu daripada negeri yang menjadi contoh semua orang. Sebenarnya pihak JTN dan pilihan negeri bersama-sama dengan kementerian dan juga dengan komuniti mengangkat martabat pendidikan dan Binjai, sekolah Binjai mendapat manfaat daripada kepimpinan ini. Terima kasih.